Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana bersama di dalam channel ini. Satu isu hangat yang saya nak kongsikan kepada anda yang menonton video hari ini adalah berkaitan dengan keputusan terkini kerjasama PAS dengan UMNO pada PRU16. Tuan-tuan dan puan, ini ada satu pendedahan daripada PAS yang mengatakan mendakwa, PAS dakwa ada bincang kerjasama dengan pemimpin utama UMNO bertarikh 22 Julai 2024. Tuan-tuan dan puan, ini adalah pengakuan PAS yang pasti mengejutkan. Rupanya parti PAS ataupun pemimpin PAS membuat kenyataan mendakwa ada bincang kerjasama dengan pemimpin utama UMNO. Adakah di sini PAS berminat untuk bekerjasama dengan UMNO pada PRU16 nanti? Namun persoalannya, dengan siapakah parti PAS ini telah mengadakan pertemuan ataupun rundingan? Berkaitan dengan artikel ini, PAS mendedahkan beberapa siri pertemuan bersama pemimpin utama UMNO untuk membincangkan kerjasama bagi menghadapi PRU ke-16. Ketua penerangannya Ahmad Fadli Syari berkata, pertemuan itu dibuat secara tidak formal namun tidak mendedahkan pemimpin UMNO tersebut, lapor utusan Malaysia. Menurutnya, pemimpin utama UMNO tersebut meluahkan rasa bersalah bekerjasama dengan kerajaan perpaduan yang didakwa merugikan. Tuan-tuan, dengan siapakah pemimpin ataupun parti PAS ini telah mengadakan perjumpaan? Sudahlah dikatakan di sini pemimpin. Mereka dakwa ada bincang kerjasama dengan pemimpin utama UMNO. Adakah pemimpin utama UMNO itu adalah Zahid Hamidi sebagai presiden UMNO? Ataupun mungkin kepimpinan tertinggi UMNO yang lain, mungkin Tok Mat ataupun Ahmad Maslan, mungkin juga Ismail Sabri. Jadi saudara-saudara, ini menjadi persoalannya. Dengan siapakah pemimpin utama UMNO ini yang telah berbincang bersama dengan PAS? Nah, akhirnya di dalam pengakuan pemimpin UMNO yang lain menyatakan UMNO nafi wujud perbincangan dengan PAS untuk bentuk kerjasama. UMNO menafikan spekulasi bahwa wujud siri perbincangan antara parti itu dengan PAS bagi membentuk kerjasama. Setiausaha Agung UMNO, Ashraf Wajdi Dusuki berkata, perbincangan itu mungkin di kalangan ahli ataupun penyokong parti, bukannya kepimpinan kedua-dua parti. Nah, tetapi di dalam kenyataan PAS pula mereka telah berjumpa dengan pemimpin utama UMNO ataupun telah mengadakan perbincangan. Saya setiausaha Agung UMNO pun tak tahu kalau nak bincang, ia berbincang dengan kepimpinan. Macam saya dengar, pemimpin PAS bincang dengan PH pun boleh berbincang, katanya ketika sidang media di KL. Jadi saudara-saudara, melalui artikel sebentar tadi, PAS dakwa ada bincang kerjasama dengan pemimpin utama UMNO. Adakah ini satu kabar angin yang bakal menjadi kenyataan bahwa UMNO dan PAS akan bekerjasama pada PRU16? Jadi saudara-saudara, apa komen anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Baru-baru ini, kita seringkali mendengar berkaitan dengan satu isu yang menyentuh berkaitan dengan doa kunut nazilah. Ini adalah susulan penggantungan terhadap satu ahli parlimen daripada Perikatan Nasional ataupun Bersatu, iaitu Ketua Pemuda Bersatu sendiri, Wan Ahmad Faisal, yang telah digantung selama 6 bulan. Dan akhirnya perkara ini membawa kepada satu lagi isu yang panas yang seringkali kita dengar, yaitu berkaitan dengan doa kunut nazilah. Berkaitan dengan ini,
Satu kenyataan daripada pejabat mufti wilayah persekutuan yang tampil menjawab isu kunut nazilah yang digunakan kepada umat Islam yang lain. Menjawab soalan dikemukakan di Facebook, pejabat itu berkata, umat Islam tidak boleh membaca kunut nazilah kepada sesama Muslim ketika terdapat pertembungan, tidak mengira apa jua sebabnya, termasuk perselisihan politik. Dan yang terkini pula, perkara ini diresponi oleh kepimpinan PAS melalui satu artikel daripada Malaysia Kini. Ulama PAS gesah teruskan baca doa kunut nazilah. Sebenarnya persoalan yang paling utama di sini adakah apa yang dilakukan oleh kepimpinan PAS ataupun ahli-ahli parlimen daripada PAS dan PN di dewan yang membacakan doa kunut nazilah ini, adakah mereka sebenarnya sedang melakukan kesilapan ataupun kesalahan? Nah, itu menjadi persoalannya. Kalau mereka melakukan kesilapan, kenapa mereka teruskan? Ah, jadi itu pun menjadi persoalannya. Seorang ulama kanan PAS menunjukkan sokongannya agar kunut nazilah terus dibaca oleh ahli parti itu dari semasa ke semasa. Gesaan Mokhtar Senik itu dibuat ketika berbagai pihak termasuk daripada kalangan mufti berpendapat langkah membaca kunut berkenaan terhadap orang Islam lain sebagai tidak wajar, kata ahli jawatan kuasa Dewan Ulama PAS pusat itu. Kunut nazilah wajar terus dibacakan ke atas semua orang zalim yang didakwanya tidak mengaku ada kurang. Baca je terus kunut nazilah sampai semua orang zalim tak kira di mana zaman dan di mana daerah di penjuru dunia ini dijatuhkan oleh Allah. Mereka memang tak mengaku ada kurang, tapi apabila disimba air belacan, kenapa kamu tergaru-garu, katanya. Ahli Parlimen PAS dan BN membaca kunut nazilah di Dewan Rakyat pada 18 Julai lalu sebagai reaksi mereka terhadap penggantungan Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal daripada menyertai sidang parlimen selama 6 bulan. Persoalannya, kalau mereka semua ini sedang melakukan kesalahan, adakah lebih ramai lagi ahli parlimen daripada PAS dan BN mungkin juga bersatu bakal digantung? Dan apakah kesannya yang paling teruk terhadap Wan Ahmad Faisal sendiri? Adakah beliau berisiko untuk kehilangan jawatan sebagai Ketua Pemuda Bersatu ataupun mungkin sebagai ahli parlimen? Nah, itu menjadi persoalannya. Ahli parlimen Macang yang juga Ketua Pemuda Bersatu dikenakan hukuman tersebut ekoran membawa hujah menggunakan surat layang semasa berbahas. Tuan-tuan dan puan-puan, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.